fotoin? Enggak mas, nge-shoot aja. Nanti di dalam foto-fotonya. Dadah om lagi, dadah. Kita beli tiket dulu. Bayar bilang apa Jup tadi? Udah dikasih tiket bilang apa? Oh iya. Nah, turun dulu. Enakan turun dulu. Kemana nih mbak rutenya? Ini apa kan? Kan aja. Nggak ada mbak ya. Di mana pak? Girang kan dia. Itu. Hai burung. Hai. Nama aku. Kenalan dulu nama aku. Zubair. Sayang. Sayang. Ah, burungnya suka disayang. Iya. Jinak banget. Ya, sini. Dadah burung. Jinak. Itu ada lagi. Ini. Wah marah dia tuh, yang ini galak, tuh galak tuh. Hai, takut? Apa takut? Kamu apa yang takut? Hai. Foto mah? Nah. Jenis apa? Apa silakan? Kakak tua. Parrot. Benar sekali. Ella ini salah satu burung dari burung bengal atau parrot family. Ella adalah jenis makau bersayap hijau. Jenis ini berasal dari Sungai Amazon di Amerika. Namun Ella menetas di taman ini sebagai bagian dari program pengembangbiakan kami yang sangat berhasil. Burung makau memiliki karakter fisik yang sama. Seneng banget ya. Di balik berkat memiliki beberapa jenis burung makau, dari makau, hans makau, bavon makau, scarlet makau dan red fronted makau. Nah sekarang perhatikanlah ketika Ella terbang, dia terlihat sangat cantik dengan ekornya yang panjang dan warna bulu yang sangat mempesona. Melihat Ella terbang mungkin adalah pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan. Masya Allah. Banyak sekali. Namun Ella masih sangat muda. Usianya baru 8 tahun. Mau tebak Maria jenis burung apa? Alright. Jadi Maria adalah jenis kakak tua raja. Asalnya dari Papua. Kakak tua ini adalah kakak tua terbesar di dunia. Karena mereka dapat tumbuh hingga setengah meter tingginya. Dan bentangan sayapnya mendekati 1 meter. Nah, perhatikanlah jambulnya. Ini sangat halus dan cantik. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi mereka di alam liar. Ini menandakan bahwa mereka sedang senang ataupun siap untuk berpasangan. Kakak tua raja adalah satu-satunya jenis burung di mana paruh bagian atas dan paruh bagian bawahnya tidak menyatu. Ada celahnya di sekitar sini. Paruh atasnya berfungsi sebagai palu dan paruh bawahnya sebagai penahannya. Oke, satu pertanyaan lagi. Berapa lama kakak tua raja bisa bertahan hidup? Silahkan ditebak. Berapa lama? 100 tahun lamanya. Wow. Tapi Maria lebih muda lagi. Usianya baru 4 tahun saat ini. Masih baby ya, Zub? Burungnya masih baby ya? Ketiga, akan menyukai kacang-kacangan yang bertekstur keras. Mereka memiliki paruh yang melengkung. Ini berfungsi untuk memecah biji yang keras di alam.
mereka sangat suka bermain-main. Itu dia mamam kacang, Jup. Nah, saya butuh satu orang untuk bermain bersama Tika. Ada yang mau? Abang. Ayo main bersama Tiko. Ayo. Hai, Kak Afi. Silakan aja. Namanya siapa? Gabriel. Bisa berdiri sini, Gabriel. Tangannya dibuka. Kedua tangannya dibuka seperti ini. Satu. Sekarang, Bapak Ibu semuanya, tolong bantu saya hitung dari 1 sampai 3. Kita lihat hitung, apa yang akan Tiko lakukan. Satu, satu, dua, tiga. Tangannya dikuatin. Tunggu sebentar. Satu kali. Gak apa-apa. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Enggak usah deh, galak. Enggak usah. Iniin aja sama tangan. Hai, burung. Oh, sayang-sayang. Ini lebih jinak. Oh, ini jinak banget. Ini lucu. Oh, yang ini suka disayang ya? Iya, jadi kakak tua itu karakternya emang suka disayang. Kalau makau dia beda karakternya. Dia lebih sayang. Dadah. Bye. Bye-bye, Maria. 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 Nanti kesini lagi ya. Okay, iya. Mbak. Itu namanya merak, sayang. Dia suka banget burung loh, Pak. Iya, emang. Suka banget. Iya, Papa ntar akan lagi. Itu sana ada lagi, Zuk. Tuh, kita lihat yang merah tuh, perak. Hai, burung. Wow, tuh. Keren banget. Keren banget. Wow, tuh. Wow, sini mah. Ini mah. Wow. Wow. Wah, tuh yang putih. Iya. Oh, mah. Keren ya. Jatuh cinta sama burung. Yuk, kita buat bird park di rumah yuk. Enggak. Zubair? Hah? Boleh dipegang enggak, Mbak? Zubair, mau punya burung enggak? Hai, burung. Aku tamu. Hai, burung. Wah. Itu Zubair. Itu Zub sama Papa. Mau foto, Mas? Iya, Papa asik sendiri. Dari sini fotonya, Bu, biar kelihatan background. Doni. Namanya Doni. Lucu ya, Zub ya. Sayang lagi, sayang. Oh, hai burung. Zubair suka okay, sekali. Zubair. Okay. Iya, sayang, pegang pelan-pelan. Sayang. Ini lihat mama sayang. Namanya burung apa? Kakak tua, namanya burung kakak tu. Wah, kamu suka? Iya, sayang lagi. Mungkin ibu sama Zubair aja, jadi nggak ada saya di sini. Oke, tuh. Yeay, tuh. Lihat. Dia pintar sekali. Yeay. Halo. Jadi sayang-sayang lagi. Halo. Dia mau kiss Zubair. Hai, burung. Wah, ini yang keren. Merak. Pak, keren katanya. Keren banget ya.
ada Deo ya. Dulu mama kemana Deo? Tuh suara apa tuh? Pasti kita datangnya sekarang. Iya, adem banget. Wow, cantik banget. Iya, aku suka banget. Diikuti terus. Ya, situ aja mah. Tuh nih burungnya aneh-aneh nih. Lihat deh. Wow. Burung apa lagi ini? Oh. Tuh di sana ada lagi kita. Nih, Nicobar. Pigeon. Pigeon. Merpati. Coba lagi. Keren banget yang ini. Tuh Zup, keren banget Zup yang ini. Zup. Hai burung, lucu banget kamu. Wow. Jalak, ini burung jalak, Pak. Foto, Pak. Hai, halo burung. Halo burung. Halo burung, nggak mau. Jadi anaknya mau manjat. Nggak mau dia. Halo. Aku. Tutup dia. Ngoceh-ngoceh pun udah tadi. Tuh, tuh, tuh. Tuh flamingo Zup. Hai. Tuh flamingo warna pink. Wow. Awas kamu nyebur lagi. Yeay. Keren ya? Yeay. Seneng banget ya Zup ya? Hai burung. Hai flamingo. Eh foto sini apa? Suaranya gimana suara burungnya Zup? Hati-hati nyamuk. Jangan ke sini dah. Ini Zup. Hati-hati licin ya. Kamu juga hati-hati ya. Iya. Gue itu tuh panggil burungnya, panggil burungnya. Tuh panggil burungnya. Burung. Tuh terbang burungnya, lihat Cup. Hai. Tuh lihat. Sini papa kasih lihat. Eh jangan main becek. Eh jangan gendong dia, kotor, kotor. Gak apa-apa. Kita tanam. Bu. Kanker perut. Iya mencolok. Rangkok lingkar. Ini membolang nih anak aku. Papa, anaknya membolang. Ayo sini, Pa. Panggil papa, sini pa, becek, bilang. Becek. Wah, itu keren tuh. Gemes. Papa pegangin dia, becek. Wih, keren mak, ini mak, keren mak. Wow, ini Zup, kamu harus lihat ini Zup. Wow. Tuh. Hai. Mana burungnya panggil? Hai. Halo. Hai. Halo. Di atas ya burungnya. Sudah tua ya. Kok lewat situ sih? Anaknya yang lewat sini. Sini, sini sama ayah.
Merah warnanya. Kawat ibis, ibis merah. Wah, nyamuk yang hati-hati yang. Bagus ya burungnya. Keren enggak? Oh, mau ke sana, oke. Okay. Bilang apa, Pak? Ada burung. Apa dulu? Bilang dulu, ada, ada apa? Oh, sana, Ma. Oke. Okay. Burung. Lihat burung. Ih, suaranya aneh banget. Dia ikutin suara teh. Ini gelatik Jawa nih. Tuh, lucu banget tuh. Ini keren nih. Lihat, burungnya kecil. Wais. Ayo ikut mama. Waduh. Assalamualaikum. Wow. Wih. Mama sini mah. Wow. Sini mah. Wow. Itu bebek. Mana? Itu bebek di atas. Ih, kelelawar. Mataku kabur, gak kelihatan. Zubair happy? Happy. Zubair mau burung? Mau enggak? Mau burung enggak? Enggak, enggak. Ini mah. Ayo lu, ayo lu, ayo lu. Jadi gituin nanti takut. Dadah, bebek. Bye. Bye-bye. Suka banget dengar suaranya. Cepat tidur. Tidur. Kamu bu. Jangan gitu dong ngajarin. Gimana Jun suaranya? Lucu ya? Sampai deh. Bilang Jun sampai deh. Dia suka banget yang gede-gede. Kita pulang ya Zuk. Oke. Dia udah puas pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Zuk bilang. Alhamdulillah. Selesai okay, deh. Perjalanan kita untuk hari ini selesai sampai di sini. Tadi kita habis makan apa? Bebek di tepi sawah sama ke bird park. Ya, Ma. Sekian. Udah lagi lihat burung tuh mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.